Assalamualaikum, teman-teman. Kami menyambut Anda kembali di channel kami yang selalu dipenuhi dengan kisah-kisah menginspirasi dan cinta. Hari ini, kami membawa cerita yang sangat istimewa yang akan menghangatkan hati Anda. Ini adalah kisah luar biasa tentang seorang wanita bernama Dea yang sedang mengandung, tetapi penuh semangat dalam perjalanan mencari jodoh. Dia berharap menemukan seseorang yang akan berjalan bersamanya dalam kehidupan ini, berjuang bersamanya, dan menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anak yang akan segera datang. Mimpinya adalah membangun keluarga yang utuh dan bahagia. Tentu saja, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Dea memilih untuk berbagi ceritanya di channel ini. Itu karena Dea memiliki harapan bahwa di antara Anda yang menonton, mungkin ada calon suami yang cocok untuknya. Inilah curahan hati seorang janda yang tengah hamil, berharap dapat menemukan jodohnya melalui channel ini. Mari kita kenali Dea lebih dekat. Siapa tahu, mungkin salah satu dari Anda adalah pasangan yang cocok untuknya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe. Kami berharap yang menekan tombol subscribe akan segera menemukan jodoh yang terbaik. Saat ini, Dea telah mengandung selama 3 bulan. Dia sangat membutuhkan seseorang yang akan mendampinginya dalam proses melahirkan dan menjadi seorang ayah yang luar biasa untuk anak yang akan datang. Meskipun Dea mungkin merasa sedih, dia terus menunjukkan kekuatan untuk anak yang masih ada dalam kandungannya. Dea mencari suami yang sederhana dan bertanggung jawab. Yang terpenting, dia mencari seseorang yang sudah siap untuk menikah. Bagi Dea, memiliki anak bukanlah halangan, asalkan pasangannya adil dan bertanggung jawab. Dea adalah seorang wanita yang ceria dan sopan, dan dia akan menjadi pasangan yang luar biasa bagi seseorang yang beruntung mendapatkannya. Jika Anda tertarik untuk berkenalan dengan Dea, jangan ragu untuk menulis nama dan status Anda di kolom komentar. Jika ada yang cocok, Dea akan segera membalas dan mengajak Anda untuk lebih mengenal satu sama lain. Itulah sedikit informasi tentang profil Dea. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam mencari jodoh, dan sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.